coba ya. Jadi pastinya yang rapat sekalian kali ya. Empat. Kelihatan ya, ada handuk dijemur sama jendela salah satu apartemen yang lagi kebuka. Ini ada lampunya. Ya paling gitu aja ya, namanya juga ini. Ya kan? Oke. Halo, assalamualaikum bro. Ya, buka paket lagi bro. Ya, hari ini kedatangan paket dari Tokopedia. Ini kemasannya, kemasannya cukup rapi ya. Cukup rapi. Packingnya juga. Nih, alamat kontak tokonya ya bro. Ada di Facebook, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan Elevania. Motogui. Oke, kita buka aja ya bro. Apa isi paket ini? Oke. Awas pisaunya tajam bro. Iya, ini ya. Jadi isi paketnya mungkin sudah banyak dilihat di YouTube juga, cuman saya penasaran, pengen membeli sendiri seperti apa monokular atau teropong ini aslinya itu seperti apa, apakah benar-benar efektif, ampuh, bisa melihat jarak pandang 1000 meter. Di keterangannya sih 1000 meter sampai 1200 meter. It's so easy, katanya gampang sekali untuk melihat jarak 1000 meter atau 1 kilo. Nah, ini ya, ini plug ya, tutup ya. Ini tutup depan dan tutup belakang. Oh, ini jepitan ya, buat jepitan di HP-nya ya. Lah, dapat buat jepitan di HP-nya. Coba pasang. Oke, alhamdulillah ya, dapat jepitan untuk di HP-nya. Oke, kuat jepitannya. Ini, oh, mantap paketnya ya. Jepitan. Ini plug depan mungkin, penutup depan, ini penutup belakang. Dapat tripod juga. Dan tripod saya juga udah punya. Oke, dapat tripod. Dapat tripod. Nah, ini dia teropongnya. Nah, ini teropongnya. Ini ada keterangan ya, dengan bahasa apa ini yang kita tidak tahu. Oh, ada monocular usage manual. Ada bahasa Inggrisnya juga ternyata. Ya. Yeah. Oke, udah kosong, boxnya sudah tidak apa, ada apa-apa lagi. Oke, ini booting, catching, sport, bird watching, auto racing, horse racing, hunting, beach travel. Ya, untuk pengen main aja. Ini dia. Ush, kemasannya lumayan. Ternyata cukup besar juga ya. Oke, ini cukup besar juga. Oh, ada kain pembersih. Oh, jadi ini teropongnya lumayan besar juga. Oh, lensanya ini ada kompas, ada tulisan ukuran 40 x 60. Ini fokusnya kurang ya. 1500 sampai 9500 meter. Oke. Bahan karetnya lumayan solid.
Ini bisa dimaju mundurin, tapi cukup deket jaraknya, maju mundurnya. Ini juga ada fokusnya ya, tapi nggak tahu ini fokusnya fungsi apa enggak. Nanti kita coba di luar seperti apa, dengan HP juga view-nya akan seperti apa teropong ini. Nanti saya akan coba di luar ya, untuk teropong ini bagaimana kualitasnya. Sekian dulu ya, nanti saya gabungkan videonya, saya coba dulu ini. Jadi ini seharga 100 ribuan, kurang malah dari 100 ribu, mungkin 100 ribu karena dengan ongkos kirimnya sudah mendapatkan monokuler ini dengan ukuran yang lumayan, tapi untuk hasilnya kita perlu tes dulu. Oke, sekian dulu, terima kasih.